Hai minasang kondisiwa hari ini saya akan mencoba membahas JTS 152 ya di soal dokai dokai mondai nana dokai mondai nana Hai, karena ada beberapa eh uh, subscriber yang bertanya ini cara mengerjakan dokainya itu di JTS itu bagaimana sih nah terutama yang teksnya lumayan panjang ya sebetulnya sih kalau di Mondainana Nana itu teksnya nggak terlalu panjang ini bahkan kalau yang 152 itu iklan ya banyaknya iklan kayak iklan gitu aja nah ini nih Mondainana. Nana Hai yang pertama yang harus diperhatikan itu Minasa sebetulnya kalau misalnya kita baca ininya dulu ya teksnya itu akan apa ya Kesan waduh, panjangnya waduh, ini apa nih gitu kan? Terkadang kita selalu begitu di awal, udah bingung duluan. Nah, untuk mengerjakannya itu bagaimana sih? Yang pertama kita kunci dulu soalnya, kita lihat dulu soalnya di sini ada soal 41 dan 42. Kita langsung ke lihat di nomor 41. Ada. Nomor 41 itu ada di sini soalnya apa? Is. Oh, kok. nggak bisa ini ya? Komen. Kita tarik dulu. Eh, sini ada. Nicio bini Hitori de Spot Sukurabu. E ikitai desu. Dore ni, moskomi maska. Di sini ada kunci Nicio bini Hitori. Nicio bini Hitori, ya, ini ya. De. Spot rabu e kitai des. Dore ni moskomimasu ka? Ingat ini kunci utamanya ini. Ya. Kita lihat di sini Nichiobi tanpa kita baca di sini, ini kita kalau misalnya kita baca dari atas dulu. Kita coba cara baca dari atas. Genki Genki Spot rabu singkai ing bosu czu. ya bosu sudah tahu belum bosu bosu itu rekrutmen ya hai rekrut ya perekrutan nah di sini ada Egyo jikang Egyo jikang itu waktu ininya ya waktu apa kalau misalnya toko itu bukanya gitu loh nah di sini ada ya jam kerjanya gitu Egyo, Egyo jikang itu Nah di sini ada hejitsu ya hari hejitsu itu hari-hari biasa Senin sampai Jumat. Ya. Senin sampai Jumat. Nah itu hejitsu. Nah kemudian ditambah lagi di sini doyo ya hari Sabtu ya jam 10 sampai jam 24. Kemudian di sini ada Nichiobi sama Sukujitsu. Kalau oh, Sukujitsu hari libur, hari libur besar. Contohnya misalnya hari anak, nah, hi gitu kan di Jepang itu ada ya itu hari-hari libur. Kalau hari libur sama uh, Heijutsu biasanya uh, berbeda waktunya. Nah, kalau di sini kita lihat ini ternyata sama saja ya Heijutsu Doyobi eh sampai Doyobi juga Heijutsu dan Doyobi itu jam 10 pagi berarti sampai jam 24. Nichiobi, sekujit sumo ya sama jam 10 sampai jam 24 juga. Nah, oh ternyata di sini ada hal ini ada yang harus kita tandai. Nah, Kingyo Biwa, di sini ada Kingyo Biwa kyukangbi tona tonate Mas. Nah, walaupun tadi dikatakan hey, itu senin sampai jumat, ternyata di sini hari Jumatnya itu hari libur, hari libur khusus untuk mereka, gitu. Untuk untuk tempat ini mereka itu libur di hari Jumat. Jadi tidak tidak buka di hari Jumat. Ya, ayo eh nah, kita tandai kembali biar tidak hilang tadi. Nah, hari Jumatnya itu dia libur. Kemudian yang kita cari itu tadi apa? misal Buka hari Minggu ya. Tadi itu kan di pertanyaannya itu ini tadi di sini nicio bini Hitori de Sportsu Kurabue des. Ingin perginya itu hari Minggu dan sendiri gitu. Berarti kita cari yang jadwalnya hari Minggu, yang buka di hari Minggu, yang mana saja. Yang buka di hari Minggu itu yang mana saja. Nah, ini dan ini. Yang A dan B berarti. Kalau yang C dan D ini bisa kalian coret. Kenapa? Karena tidak ada atau tidak buka di hari Minggu. Sudah. Kita tinggalkan saja yang itu. Nah, Kemudian, loh nah, kok, anggap saja ya yang C dan D itu udah jangan kita lihat. Kemudian tadi ada kunci lagi apa? Nichio bini hitori. Nah, hitori ya. Kita udah menemukan tadi kuncinya. Yang buka itu yang E kosu sama B kosu. Yang buka di hari Minggu nih. Jamnya sama, jam 10 sampai jam 24, terus kalau hari minggunya jam 10 sampai jam 19, kedua-duanya sama. Tapi masalahnya Hitori de sendiri ya. Kita lihat barangkali akan ada kunci lagi di mana? Di sini. Nah, Minasang bisa lihat di sini. Eko suwa ofutari de dojini Nyukaisuru suru kata nomi omos Komi itadak kemas. Jadi yang ekos itu bukan untuk sendiri tapi untuk berdua. Nah ini ah untuk berdua ya. Ofutaride oh, doji ni doji itu eh, uh, serentak ya. Bareng gitu loh. Nyukai surut kata nomi. Nah untuk yang mengikuti saja gitu. Hanya nomi itu hanya hanya yang mengikuti ya bareng gitu nyukai ya apa olahraganya barengan gitu loh kayak nyukai suruh kata nomi omos komi itadakemas jadi yang A itu nggak bisa juga sudah ketemu kan nah, berarti pilihannya yang mana tadi yang C dan D kita sudah coret ini nggak buka di hari Minggu ini hanya untuk yang berdua. Berarti jawabannya sudah jelas. Oke, okay. paham sampai sini? Sudah jelas kan? Di Hai, kemudian untuk yang nomor dua, nomor 42 ya. Nyukai sitai hitowa do ya yang ingin mengikuti ikut serta gitu ya. Nyukai itu ikut serta tentunya tapi ya kita bisa artikan di sini itu mendaftar menjadi anggota gitu kalau nggak kalau nggak salah saya tafsirkan ya kalau misalnya salah mohon koreksi saya di komen silahkan ya nyukai sitai wa dosi maska nah ini pertanyaannya nyukai sitai hito orang yang ingin ingin mengikuti gitu ingin ya gabung gitu dosi maska harus bagaimana kita cek di sini di atas di sini sudah kita sudah langsung bisa lihat di poin yang ini. New o kibo no kata wa, kibo. Nah kibo tahu kan artinya? Hai. Nyukai new o go kibo no kata wa, kurabu no uketsuke de omos kudasai. Ini kunci juga. Kurabu no uketsuke de omos kudasai. Sono sai ini sai itu toki ya. Sai itu Toki saat nah. Nah, kuncinya ini nyukai gokibo kata nyukai gokibo kata. tapi yang ingin bergabung itu di sini nih ini kuncinya. Kurabu no uke tsukete kudasai ya ke uketsuke daftarnya. Kemudian di sini ada juga sono Toki ini nah, sono Sai ini. Yokin o oharai kudasai. Ya ketika itu, ketika mendaftar langsung bayar juga. Nah berarti ketemu nggak jawabannya di sini? Harusnya sudah ketemu. Yang mana? Kan di sini tadi sudah jelas. Ini kuncinya ada di sini. Kita lihat di kunci jawabannya. Nyukai sutai hitowa dosimaska. Nomor satu. Sukeni te o haraimas. Pergi ke uke suke kemudian bayar. Yang nomor dua, Ego jikang nai ni deng wade moskomi mas. Ego nai. Jadi ketika jam kerja ya. Jam kerja deng wade o mas. Mendaftar ketika jam kerja mengelalui Telepon, dengan menggunakan telepon. Nah, kalau yang nomor, nomor tiga, yoki o, furry uke ni, ikimas. <yukai> uke ni, ikimas. Kalau yang ini, setelah bayar baru menghubungi atau e, datang ke uke suke. Ya, pergi ke uke suke. Jadi bayar dulu, kalau nomor tiga, bayar dulu, baru pergi ke uke suke. Betul apa salah? Menurut Minasang betul apa salah kalau kayak gitu. Tadi perintahnya di atasnya seperti apa? Nomor 4, Dengwa Ostekara Sport Sukurabu Eki Mas. Jadi ini nelpon dulu ke klubnya ya. Baru pergi ke Sport Sukurabunya. Benar apa salah? Di sini tadi ada apa? sini. Yukai Goki Bono Katawa Kurabu no Omos Komi Kudasai. Ada nggak perintah pakai telepon? Ada nggak perintah bayar duluan? Tidak ada. Karena di sini bayarnya. Sono ni o kudasai. O harai kudasai. Ya. Sono ni o harai kudasai. Jadi bayarnya ketika mendaftar di Uketsuke. Jadi yang mana? Jawabannya. Sudah tahu kan jawabannya? Hai, silakan tulis jawabannya di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat.